Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan Laikul Fahri di sini. Di channel ini aku banyak ngebahas tips seputar YouTube dari mulai editing, recording, peralatan untuk syuting seperti video ini. Jadi buat kalian yang baru pertama kalinya ke channel ini, setelah nonton video ini kalian bisa cek video-video sebelumnya, kali aja ada informasi yang bermanfaat buat kalian. Dan di video kali ini aku baru aja kedatangan sebuah alat untuk syuting. Ini mending sambil kita bahas sambil kita buka aja deh. Ini adalah sebuah HDMI wireless transmitter. Buat kalian yang belum tahu, video transmitter itu adalah alat yang untuk memancarkan gambar dari kamera nih, biar bisa ditampilin ke alat lain, misal ke monitor atau ke tablet lain. Dan ini alatnya kan ada wirelessnya nih, berarti dia ditampilkannya secara wireless, nggak pakai kabel gitu. Fungsinya untuk apa? Kalau kalian bikin project-project yang melibatkan banyak orang, kayak film, iklan, atau kalian mungkin syuting video wedding gitu, itu kan banyak kru, banyak yang terlibat gitu. Mungkin ada sutradaranya, ada yang memimpin gambarnya tuh mau diambil kemana gitu. Itu butuh banget sih alat kayak gini, video transmitter kayak gini, supaya apa? Supaya orang-orang tuh nggak ngumpul di sebelah kameramen. Jadi kameramen biarkan ngambil gambar dimanapun dia mau ngambil, terus si sutradara, produser, dan kru-kru yang lainnya yang butuh nonton gambarnya itu bisa nonton dari jarak jauh aja pakai alat ini, dan nanti dihubungkan ke monitor atau ke tablet. Jadi nggak uyel-uyelan, nggak ganggu si kameramen ngambil gambar. Ini adalah HoloLens Mars X. Mars X ini adalah seri dari HoloLens yang kecil. Kalian bisa lihat sendiri boxnya ya. Sekecil ini nih, kecil banget. Ini boxnya aja segini. Dalamnya ya pasti lebih kecil lagi kan. Untuk fitur-fitur utamanya di sini dia ada keterangannya bisa sampai 300 feet atau sekitar 100 meter ya. Kemudian dia support Android, support iOS. Terus resolusinya bisa sampai 1080p, jadi gambar yang di preview itu bening. Dan dia juga udah support untuk LUT. Jadi kita bisa ngasih LUT, kita bisa ngasih preset. Misal kalian mau syutingnya tuh pakai log profile, S-Log, C-Log gitu-gitu, bisa dikasih warna di alatnya ini. Yuk langsung kita buka aja dan lihat apa aja yang ada di dalam paket penjualannya. Kayaknya makin kesini tuh alat-alat produksi dibikin makin kecil, makin portable. Bisa untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan filmmaker pemula yang indie-indie gitu tuh bisa pakai yang kayak gini nih. Walaupun kalau yang profesional banget tetap ya harus pakai yang lebih proper lagi alatnya. Nah, di dalam paket penjualannya di sini yang pertama ada unitnya. Lumayan enteng juga. Kemudian di dalamnya ada pouch. Ini isinya, ini ada adapter dari hot shoe ke 1/4 inch ya, untuk ditaruh di atas kamera. Kemudian ini dapat kabel dari USB-A ke USB-C. Kemudian di sini ada buku petunjuk penggunaan. Sayangnya sih di dalam paket penjualannya belum dikasih HDMI ya, kabel HDMI, padahal perlu banget tuh. Yang pertama kita bahas unitnya dulu ya. Untuk unitnya ini terasa enteng banget, tapi dia terbuat dari material besi yang solid sih. Walaupun enteng tuh dia kuat banget. Mungkin kalau jatuh berkali-kali ini nggak apa-apa sih, nggak akan pecah karena ini materialnya besi yang lumayan solid banget. Kemudian nih kalau dibuka gini ada antena ya. Kayak gini, ini untuk memperluas jangkauannya. Di bagian bawahnya sini ada thread 1/4 inch. Ini gunanya untuk ditaruh di kamera ya. Ini pasangin adapternya dulu. Dikunci. Kemudian dipasang di atas kamera seperti ini. Ini jadinya seperti ini. Ini di bagian belakangnya ada thread 1/4 inch lagi. Kalau kita mau pasangnya ke atas gitu juga bisa. Misal kayak gini ya, dipasang di atas. Ini lebih masuk akal ke atas kayaknya sih. Dari segi penangkapan sinyal juga mungkin lebih optimal ya. Kayak gini dia bisa lebih luas mungkin tangkapan sinyalnya. Kemudian di bagian sisi kiri ya, berarti apa kanan? Di bagian sisi kanannya di sini ada port USB Type C yang support charging 5 volt sampai 12 volt 1,5 ampere, cukup kenceng juga ya. Jadi ini di dalamnya tuh udah ada baterainya. Alatnya sekecil ini, seenteng ini, tapi dia udah built-in baterai nggak tahu berapa mAh. Coba aku baca-baca dulu.
Ini untuk baterainya ngecas 2,5 jam, bisa dipakai sekitar 1 jam. Kemudian gak ada keterangan MAH-MAH-nya sih, tapi yang jelas ini bisa dipakai sekitar 1 jam. Diklaim bisa dipakai sekitar 1 jam. Cukup oke lah ya. Untuk ukuran sekecil ini, baterainya sekecil apa dan bisa sampai 1 jam ya termasuk oke sih. Kemudian di samping kirinya di sini ada power atau channel. Jadi kalau kita pencet dan tahan biasanya untuk menyalakan, dan kalau untuk mengubah channel kita bisa pencet-pencet terus. Kemudian di samping kirinya di sini ada HDMI input untuk masukin HDMI dari kameranya. Terus ada port USB mungkin untuk update firmware. Kemudian di sini masih ada layarnya guys. Ini ada layar kecil. Ini gunanya untuk menampilkan statusnya mungkin. Jadi yuk tanpa berpanjang lebar lagi langsung aja kita cobain Holy Land Mars X wireless video transmitter ini. Nah sekarang nih aku udah ada di rooftop. Aku bakalan pura-pura jadi kayak sutradaranya gitu. Terus nanti bakalan dibantu Oka jadi kameramen. Dia bakalan jalan-jalan. Aku di sini aja untuk memonitor gambarnya gitu ya. Nah untuk setupnya di sini aku pakai Sony A6400 kameranya. Kemudian aku pasangin aja nih HDMI-nya. Ini kayak gini aja. Ini HDMI yang pendek. Aku rapiin aja kayak gini ya. Diputer-puter ke sini. Dirapiin. Kemudian ini masukin aja ke sini. Terus untuk nyalainnya kita pencet dan tahan tombol power yang ada di sini. Nah, kita tunggu sampai dia muncul 1080p 60 fps ya. Ini kalau udah kayak gini, sekarang kita tinggal masuk ke settingan HP-nya. Kita bisa pakai tablet, bisa pakai HP, apapun ya, Android, iOS bisa semua. Buat kalian yang pakai Android, kalian bisa download di Google Play Store, cari aja namanya ini nih. Holy View. Holy View, nanti aku taruh link juga di description box deh. Ini di sini aku udah install ya. Sekarang kita langsung buka aja. Nah, di sini tampilannya kayak gini. Sekarang kita konekin dulu. Sorry kalau ada suara konstruksi ya karena lagi ada renovasi di studio. Di sini kita masuk setting. Kemudian kita masuk connection. Nah, sekarang kita harus konekin dulu ke Mars X-nya. Nah, sekarang nih di pengaturan Wi-Fi-nya udah ada HLD6008368. Kita langsung aja connect ke sini. Untuk password-nya standar ya, 12345678. Nah, ini kita connect dulu. Nah, setelah dia terkoneksi seperti ini, kita tinggal buka aja aplikasinya. Tadi ini ya Holy View, terus tinggal pencet connect aja. Nah, ini kalian bisa lihat ya. Jadi, kalian sedang lihat aku yang sedang lihat kalian yang sedang lihat aku. Ini jadi Oka di situ ya, lagi ngerekamin. Oke. Dan beginilah tampilannya. Di sini ada banyak alat bantunya ya, dari mulai ini apa? Waveform, terus histogram. Ini histogram ya untuk ngetes speakingnya. Kemudian ada fokus. Kemudian di sini juga ada zebra. Zebra itu kan yang ini ya, yang udah blown out banget gitu. Kemudian di sini ada frame, ini untuk framing. Terus ada magnify ini untuk ngatur fokusnya ya. Kemudian di sini ada false color. Ini enak banget kalau kalian syuting dan perbedaan cahayanya tuh sangat signifikan banget. Kemudian di sini ada mono color. Terus di sini ada 3D light-nya juga. Jadi udah komplit banget. Kemudian di sini ada opsi ini aku matiin dulu. Oke, ini tampilan plan-nya seperti ini. Di sini ada tombol untuk foto ya. Jadi kita bisa foto di sini ya di tabletnya. Kemudian ini juga bisa rekam video. Jadi kita merekam videonya tuh yang di streaming kan ya, di kameranya sendiri, di sini sendiri gitu. Jadi kita bisa punya dua source gitulah, yang dari sininya ada, yang dari kameranya langsung juga ada gitu. Kemudian udah sih itu aja. Nah, setup yang kayak gini tuh kepakainya buat siapa aja sih? Kan rata-rata kamera zaman sekarang udah ada wifi-nya semua. Ini kepakainya di gini nih. Biasanya wifi dari kamera tuh cuman bisa connect ke satu HP aja dan sinyalnya juga mungkin nggak begitu kuat ya. Nah, kelebihannya kalau kalian pakai sistem ini, kalian bisa konekin lebih dari satu HP aja. Ini kan sekarang aku udah konekin ke tablet satu, dan aku bakalan coba konekin lagi ke HP-ku yang satunya ya. Nah, caranya sama kayak tadi ya. Kita ke pengaturan dulu, terus kita konekin ke WiFi yang ini ya, HLD ini. Kemudian kita buka aplikasinya, namanya Holy View ya, ini. Kemudian kita pilih connect. Nah, sekarang nih kita udah punya dua tampilan nih, di tablet dan di HP. Tabletnya ini bisa kita kasihin ke sutradara buat monitoring segala macem gitu ya. Dan HP-nya ini bisa kita kasihin ke produser mungkin atau ke kru yang lain. Jadi kita nggak perlu uyel-uyelan kayak gini. Apalagi momennya kan ini lagi COVID kayak gini, produksi film itu kan rata-rata agak susah ya. Nah, kalau ada sistem yang kayak gini tuh akan membuat produksinya tuh lebih aman. Karena ada social distancing kan, nggak harus uyel-uyelan kayak gini tadi. Nah, sekarang
ini udah dua tampilan gini, sekarang kita bakalan coba tes jaraknya nih. Nah sekarang nih jarakku sama Oka tuh sekitar 2-3 meteran nih segini. Jadi sekarang aku bakalan suruh Oka buat jalan-jalan, mungkin turun ke bawah. Kita bakalan cek seberapa kuat sinyal ini masih bisa nge-stream dengan baik. Sekarang aku masih di rooftop dan Oka udah turun ke bawah. Jarak antara rooftop sampai tanah aja tuh mungkin sekitar 10 meteran. Dan dia kan gak lurus nih, dia agak sana dikit. Jadi mungkin sekitar 15 sampai 20 meteran nih jarak HPku sama kamera yang dibawa Oka. Nah ini kalian bisa lihat dari kamera bawah nih, aku sama Arif di sini ya. Jaraknya ya udah lumayan jauh banget ya. Sekarang mau aku coba jauhin lagi. Oka bakalan coba jalan ke arah sebelah sana dan kita coba lihat gimana sinyalnya. Ini sinyalnya masih bagus, oke. Kalian bisa lihat dari perekam layarku ya. Ini aku rekam layar di HPku. Kelihatan masih oke banget. Masih lancar banget, nggak ada frame drop sama sekali. Ini mungkin udah sekitar 50 meteran ada kayaknya, lebih. Masih aman banget, aman, lanjut. Lanjut lagi. Lanjut. Ini nggak ada frame drop sama sekali. Aman banget tuh. Kalian bisa lihat dari kameranya Oka tuh aku udah kecil banget nih sama Arif. Ini udah lumayan jauh banget. Jaraknya mungkin sekitar 70 meteran ada kayaknya. 70 sampai 100 meter lah mungkin. Dan sinyalnya masih aman banget. Aku rasa untuk sebagian besar produksi itu udah aman banget sih. Kalian nggak mungkin syuting lebih jauh dari ini kalau untuk produksi-produksi yang kecil ya. Oke, bakalan coba lebih jauh lagi. Ini masih belum frame drop sama sekali. Mungkin karena ini nggak ada halangan ya. Ini loss of sight ya. Jadi nggak ada halangan sama sekali dan dia masih bagus sinyalnya. Nah ini sekarang mulai ada frame drop karena mungkin kealang genteng-genteng tuh ya. Udah mulai kealang. Tapi sampai sekarang masih bisa dilihat banget sih menurutku. Jadi untuk kekuatan sinyalnya ini recommended banget. Oke, pulang aja. Oke, lancar, aman. Nah itu ada frame drop dikit karena dia tadi kealang sama pohon ini. Jadi selama kalian gak ada halangan sama sekali, kayaknya bakalan aman-aman aja sih. Nah ini dia udah di bawah, jadi kealang beberapa tembok. Ya, ini sinyalnya udah hilang sendiri sih. Tapi overall untuk sinyalnya dia bagus banget sih menurutku. Bisa sampai 70 meter, 100 meter masih aman selama nggak ada halangan apa-apa ya. Sekarang kita masuk ke kesimpulannya. Menurutku kalau kalian indie filmmaker yang lagi nyari alat untuk bisa multiview kayak tadi, kalian mau nampilin di beberapa layar gitu, ini cocok banget sih karena harganya nggak terlalu mahal, jadi mungkin bisa cocok untuk produksi kalian yang masih low budget. Yaudah segitu aja video kali ini, semoga videonya bermanfaat buat kalian. Kalau kalian suka jangan lupa buat klik like dan share video ini ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Matur nuwun.